Assalamualaikum, selamat sore. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajri. Saat ini saya dipercaya sebagai ketua dari komunitas All New Rasterios Indonesia, atau lebih akrab disebut dengan ALERT, ya. ALERT Regional Sumatera Utara. Saat ini ALERT Indonesia sendiri itu membernya lebih kurang sudah mencapai hampir 1.800, sedangkan di Sumatera Utara sendiri ada terdaftar 67 member. Ya, kesibukan sehari-hari ya, saya bekerja ya di salah satu perusahaan atau BUMN. Manfaat berkomunitas selama ini yang saya rasakan luar biasa, terutama mengenai sharing-sharing ya, mengenai otomotif, terutama di dalam jenis mobil yang sama ya, terutama kami di konteksnya adalah jenis All New Ras dan Terios. Kemudian baru saja saya sudah mengganti velg ya, karena menurut kami sendiri prioritas utama modifikasi kendaraan itu bermula dari velg duluan. Jadi kalau mobilnya mau terlihat keren, gagah, atau lebih macu seperti itu dimulai dari velg dan ban duluan. Jadi di sini kami jatuhkan pilihan pada HSR. Ini brand yang sudah tentunya sudah terkenal, sudah luar biasa nih, model-modelnya juga keren-keren. Saya baru saja kemarin masang jenis HSR wall-wall ya, wall-wall ring 18 di unit saya, All New Ras. Jadi selama ini sih gunakannya termasuk nyaman ya, oke, terlihat garang, lebih maco, lebih tinggi dan presisi. Secara keseluruhan kami sangat puas ya dengan produk yang dikeluarkan oleh HSR sendiri. Pilihannya banyak ya, memang sesuai selera sih, tapi pada umumnya model-modelnya itu keren, luar biasa. Thank you untuk HSR. Untuk di mobil saya sendiri, saya sudah mengganti grillnya sendiri, grill Apollo ya, Black Panther. Biasanya itu sudah tak asing lagi, biar kelihatan lebih garang dan maco seperti itu ya. Kemudian diffuser sendiri saya naikkan supaya mobil terlihat clearance-nya lebih tinggi, lebih maco. Selanjutnya yang lain-lain ya seperti crossbar ya, itu ada kalau saya pakai autorek ya, atau project. Selebihnya ya hanya penutup-penutup garnish dan handle seperti itu. Ganti velg itu saya percayakan di global ya, global. Nah, global sendiri sebenarnya sudah menjadi salah satu pilihan kami dari komunitas kami sendiri ya, sudah kerjasama dengan baik. Jadi beberapa member All New Rasterios Indonesia ini sudah percayakan untuk penggantian velg dan ban ini di toko global. Ada lebih kurang sudah 10 ya, 10 unit sudah menggantikan, menjatuhkan pilihannya untuk mengganti velg di toko ban global. Jadi mungkin bermula dari apa namanya, komunikasi dengan baik ya, terutama ke langsung ke ownernya. Jadi kita diberi arahan, atau pertama ceki-ceki biasa nih di Instagramnya ya, atau apa, model-model tertentu. Justru waktu kita datang sendiri, ini yang istimewa menurut saya, kita bebas untuk memilih, dan akan di fitting dulu nih biasanya nih. Ya dicoba dulu di depan, apa, ban depan, ban belakang. Justru yang sangat menarik ini, kalau nggak pasang juga nggak apa-apa, kalau nggak ada pilihan juga, maksudnya nggak sesuai dengan pilihannya atau minatnya ya nggak masalah gitu. Tapi pada umumnya pasti nyangkut deh, pokoknya keren. Nggak mungkin udah diberi pilihan itu nggak ada yang nggak nyangkut seperti itu. Selalu pasti ada pilihan yang utama. Nah, komunikasi yang baik ini ya yang paling penting kita jaga nih, Om. Terutama juga baru saja masih dalam bulan ini, ALERT Indonesia ini sendiri baru saja merayakan anniversary nih, yang ketiga. Nah, toko ban global sendiri
ini support sekali sebagai salah satu sponsor kita dalam kegiatan anniversary yang baru saja kita laksanakan. Kalau untuk sarannya ya, buat toko ini mungkin selama ini pelayanannya sudah sangat baik. Justru kami pengennya itu memperlebar mungkin. Jadi selama ini mungkin hanya spesialis valve ban atau spurring balancing seperti itu. Mungkin nantinya akan bisa merambah ke yang lainnya ya. Misalnya kemarin juga ada saran dari teman-teman, jadi kita ganti valve, ganti ban, kemudian bisa langsung full service seperti itu. Jadi kita keluar mobil ganteng, mobil bersih seperti itu ya. Mungkin ini salah satu masukan saja. Mudah-mudahan apabila bisa ditampung ya, ini lebih keren, lebih baik. Jadi pelayanannya secara keseluruhan dalam mobil seperti itu. Kalau untuk HSR sendiri ya, sejauh ini kami sudah luar biasa, sangat puas dan sangat gimana ya, terutama jenis-jenis dan model-modelnya ini. Justru kalau kita datang sendiri sampai bingung nih milihnya. Wah, ini keren gitu. Jadi untuk akhir sendiri oke. Sejauh ini masih sangat memuaskan bagi kami. Terima kasih. Saya Putra Marbun, saya tergabung di komunitas Aler Alnura Stereos Indonesia. Saya sebagai humas di Aler Sumut, Regional Sumut. Kalau untuk kesibukan Om sendiri nih Om? Kebetulan kita ada usaha di bagian tekstil pakaian. Jadi mobil yang mau pakai sekarang yang bawa apa tuh? Pajero. Pajero, kebetulan bawa Pajero. Iya. Yang udah Om lakuin modifikasi apa tuh Om di Pajero? Di Pajero dari kaki-kaki ya masih pelak, terus dari segi audio sama tampilan interior dalam sama crossbar sama body kitnya. Dengar-dengar Om pakai lebih dari ini ya, ada 5 mobil yang masuk modifikasi ya? Iya, awalnya dipakainya di RAS, Yaris, Jimny, sama Pajero, yang terakhir Wrangler. Wrangler itu modifikasi semua ya? Iya, terakhir baru 3 hari. 3 hari? Iya, 3 hari yang lalu. Kalau selama ini saya pakai untuk pakai touring ya nyaman sih, belum ada kendala. Udah berapa tahun pakai belum ada kendala. Nyaman lah. Di velgnya di toko mana? Di Global Medan. Kalau untuk pertama kali kita di situ, yang buat kita nyaman itu pelayanan. Jadi kita disuruh milih-milih, kalau nggak cocok mereka nggak paksakan gitu. Jadi nggak jadi masalah. Nah, jadi dari segi pelayanan itu kita tetap nyamannya di situ. Dan terus masalah ini modelnya atau gayanya Pela SR oke semua di model mobil chopper dia ada, modelnya banyak, mobil jeep banyak, jadi lengkap lah ya. Untuk harapan kami ini kedepannya SR itu lebih, model itu lebih diciptakan atau ditimbulkan model-model yang terbaru lah, karena dari segi kualitas sudah oke. Nah, model pun udah oke, jangan sampai ketinggalan zaman dari kompetitornya. Ya buat kawan-kawan yang ini yang pengen mobilnya ganteng ya pakai ASR lah. Oke. Okay.